Desember 2017, kita pernah liput pedagang telur gulung yang ini. Tidak terasa dan tidak menyangka juga sih sebenarnya bahwa view-nya sudah sampai 1,2 juta. Ini saatnya kita membagi sedikit berkat kepada pedagang telur gulung ini. Halo Ciamikers, ketemu lagi bersama gue Avandi di enjoyaja.com Ciamik. Kali ini gue lagi sama Mas Sopiandi ini waktu Desember akhir tahun 2017 kalau nggak salah. Street Food Village pernah liput dan sekarang view-nya itu udah hampir 1,3 juta di Street Food Village. Udah tahu belum? Belum. Oh, si Mas juga belum nonton nanti. Mas, saya liput waktu itu di Street Food Village. Jadi mungkin waktu itu dulu pernah ada yang bawa kamera liput, itu saya liput. Nah sekarang view-nya itu udah hampir 1,3 juta view yang lihat Mas. Nah, makanya sekarang saya mewakili Street Food Village sama enjoyaja.com mengucapkan banyak terima kasih buat Mas siapa tadi? Mas Supiandi ya, sudah diizinkan saya liput dan view-nya itu udah hampir 1,3 juta. Gitu ya, nanti boleh dilihat. Nah sekarang makanya kami atas nama Street Food Village sama enjoyaja.com mengucapkan terima kasih, dan kita ada sedikit berkat buat Bapak. Pak, kita ada sedikit berkat buat Bapak karena videonya boleh kami liput untuk di Street Food Village. Oke, makasih. Nah, biar cepat sehat dan laku terus ya. Saya juga mau beli telur gulung zaman now. Kita mau beli, buatin saya 5 ya. Tapi yang proses buatnya ya, yang kering ya, bisa ya? Oke, nah kita lihat ya. Di sini gue cari-cari di Binus nih. Boleh bikin yang ini gak biar kita lihat? Ntar boleh ya. Biasa dagangnya di mana aja? Di Pertigaan Cakra. Saya ketemu dia waktu itu di depan Jalan Raya Anggrek. Binus ya, benar. Di situ juga ada ya. Karena ini ada yang mau beli dulu nggak apa-apa. Ya. Jadi jualannya keliling-keliling ini kebetulan ada di pasar malam. Terus biasanya juga di perapatan pertigaan Binus ya. Iya. Pertigaan Binus sama di? Sama di depan. Di depan ya. Oke, ini guys kita nanti mau dibuat mikrobaknya seperti ini. Karena gue ingat waktu itu memang tendanya ini apa nih, payungnya warna-warni. Kemarin sempat cari di depan nggak ada. Iya. Ternyata dia keliling ke pasar malam. Kita beli ya. Nanti dia mau masak dulu. Ini dia guys, ini ada sambelnya, sausnya dua belibis. Oke, telur. Ya guys, telur gulung. Zaman now. Ini sempat ada yang nanya nih, ininya bikin atau bikin sendiri? Oh gitu. Bikinan saudara. Oke, guys. Ini nggak pakai minyak ya? Hah? Nah itu dikasih apa tuh ujungnya tuh? Tepung biar dia nempel ya. Nah guys, ini karena pasar malam jadinya beraneka ragam, ada yang nangis, ada yang anak-anak nangis. Tuh.
guys. Nah, ini dia telur gulung zaman now. Mas Supandi ya. Ini mas. Oke, itu ada yang mau tuh. Itu tadi berapa? 5.000 ya. Gak ada uang pas kembaliannya buat apa aja. Ya, thank you ya. Sukses terus ya. Ya gak apa-apa nih ada yang beli. Gak apa-apa. Guys, nah ini tadi gua udah beli telur gulung zaman now, satunya 1.000. Memang Supandi itu pernah kita liput di Street Food Village. Kalau yang belum nonton Street Food Village, itu bisa mampir guys di channel Street Food Village. Jadi kita mengucapkan terima kasih kepada Bapak Supandi atau Mas Supandi itu atas videonya sudah mencapai hampir 1,3 juta view. Nah ini gua beli tadi. Harganya 1.000. Kita cobain ya. Lu makan kita doa dulu. Amin. Kan guys. Rasanya asin, manis, dan sausnya tuh pedas dari saus. Makanan banyak kesukaan orang, soalnya di Kemilan dulu ya. Jadi dia dagang itu keliling, kadang-kadang di pertigaan Binus ataupun di depan jalan raya Binus Anggrek gitu guys. Jadi ya kita mengucapkan terima kasih buat Mas Supandi juga. Semoga dia juga makin ramai pelanggannya, makin banyak dan makin diberkati dan sehat selalu. Oke, terima kasih sudah selalu nonton enjoyaja.com. Ciamik. Follow Instagram kita di enjoyaja.com. Sampai ketemu lagi guys. Jangan lupa selalu tersenyum, berpikir positif, dan berbuat baik senantiasa. Salam Ciamik. Bye. Makan lagi.